Ilmu nahwu bagi kaum muslimin adalah perkara yang sangat urgen dan paling penting untuk dipelajari. Tanpa ilmu ini, maka nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan dapat dipahami. Tanpanya, kefasihan dalam berbahasa Arab tidak akan tercapai. Sehingga, sejak dulu, para ulama sangat perhatian terhadapnya. Matan Al-Ajurumiyah disusun oleh Abu Abdillah Ash-Shanhaji adalah yang paling banyak dipakai di Indonesia karena ringkas dan hanya berisi dasar-dasar ilmu nahwu, sehingga sangat cocok untuk para santri dan pelajar pemula. Namun sayangnya, tidak sedikit yang kesulitan untuk mempelajarinya. Untuk itu, kami hadirkan bagi pembaca buku berjudul Bedah Matan Al-Ajurumiyah karya penulis lokal Ustadz Abu Ubaidillah Abdurrahim. Penjelasannya diambil dari 4 kitab berbahasa Arab termasuk 2 kitab syarah matan ini plus beberapa tambahan dari penulis. Kelebihan buku ini, urutan babnya mengikuti matan aslinya dan untuk setiap bab disertai yang pertama matan Arab dan terjemahnya, yang kedua tujuan pembelajaran, ketiga penjelasan singkat, keempat contoh dari Al-Quran, hadis atau mahfuzat, yang kelima soal-soal latihan berikut kunci jawabannya, dan yang keenam bagan. Dengan beberapa kelebihan berikut, insya Allah belajar matan Al-Ajurumiyah menjadi lebih mudah dan sistematis.